bahwa yang namanya mik di dalam paripurna itu secara otomatis mik di dalam ruang paripurna itu akan mati di dalam waktu 5 menit. Kenapa? Karena itu sudah diatur di dalam tata tertib DPR. Tata tertib DPR pasal 312 dan 314 mengatur lamanya pembicara di dalam rapat-rapat terbatas 5 menit. Sehingga pada saat dia 5 menit berjalan, dia otomatis mic itu otomatis off, begitu, mati. Sehingga tidak ada pembatasan menyenggang demokrasi daripada salah satu sahabat saya dari fraksi tertentu yang seolah-olah kami membatasi atau tidak. Kemudian terhadap jumlah pembicara di dalam rapat paripurna memang dilakukan secara proporsional. Pada saat itu fraksi, dalam hal ini fraksi Partai Demokrat, telah diberikan kesempatan bicara kepada 4. Dalam hal itu kepada saudara yang terhormat Marwan Ciasan, kemudian yang terhormat saudara Didi Irawadi, dan yang ketiga yang terhormat kepada saudara Iwan, dan terakhir adalah kepada saudara Dr. Beni Kaharman. Sudah 4 dari fraksi Partai Demokrat kami berikan alokasi untuk waktu, sehingga kalau dikali 5 menit, dia akan bertotal 20 menit. Nah, sehingga mekanisme-mekanisme ini kami tegakkan dalam rangka menegakkan tata pasal-pasal yang tertuang di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Halo siswa-siswi Indonesia, raih mimpimu bersama online scholarship competition. Daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong, kan sekarang udah ada beasiswa. Yuk ikutan OSC, daftar sekarang gratis loh.